Perkara penyidik menetapkan tiga tersangka, ya, tiga tersangka, yaitu inisial MD, inisial J, dan inisial IS. Ya, jadi ada tiga tersangka. Kira-kira tiga tersangka itu perannya apa? Ya, peran mereka. Yang pertama itu yang tersangka MD, gitu. Salah satunya dia itu meminjam bendera PT APM. Dia meminjam benderanya PT IM, APM itu. Jadi semua kegiatannya tersangka MD ini. Kemudian yang kedua, memerintahkan beli minyak lobby tadi, ya, yang mereknya Toplin itu. Dan tersangka kedua itu inisial J, itu perannya, dan dia itu tidak melakukan survei kondisi gedung, ya, tidak melakukan survei gedung, kemudian tidak memiliki pengalaman sebagai konsultan perencana KJP tadi, tidak punya pengalaman. Dan yang ketiga, tersangka IS yang bersangkutan adalah yang menuju PT IN, ya, sebagai konsultan perencana yang tidak memiliki pengalaman. Itu salah satunya. Nanti secara detail silakan ditanyakan ke Direktur Pidana Umum Baris Krim. Dari ketiga tersebut kita kenakan pasal 188 KUHP dan kita juntukan pasal 55 huruf 1 ke 1, ya, KUHP. Ancamannya di atas 5 tahun. Nah, itu.